What's up guys, welcome back to my channel. Okay gang, so ini sambungan yang kita buat work from home tu. Macam Jawa dah bunyinya. So ni yang dah siap lah. Kita dah gosok, tinggal kita nak naik primer lah. Kita naik primer, kita nak repair-repair dulu, baru kita naik colour lah. So sekarang ni kita tinggal dulu ni kat bengkel. Ni ada banyak nak kena repair ni. Ada yang pecah-pecah. So sekarang ni kita nak buka satu lagi. Kita nak buka yang ni dengan yang keep tu kita bawa balik. Yang keep tu kita baraikan, lepas tu kita bawa balik lah. Sambung macam biasa, work from home part 2. Alright geng, jom. Saya nak buka motor jap, nanti apa-apa roja. So ni kita nak bawa balik. Then ni bawa balik. Lepas tu kita nak ambil kepala, ekor. Ini semua ni lah. Kita nak pasang kat motor ni. Smart. So ni kepala, kita buat balik. Ni barang dia. Sama agak ni kita buat balik dah. Ni agak keep bajak dengan ni. Ni semua kita buat balik. So sekarang ni kita kena buka dulu lah. Kita kena baraikan dulu. Aduh penat. So ni lampu ni cabut dulu. Fairing apa semua, signal semua ni kita kena cabut dah ni. Lagi kat rumah kita gosok kan. Alright, saya nak cabut-cabut jap. Keluarkan dia punya minyak dulu. Lepas tu baru kita masukkan kereta, kita balik. Kita balik, kita buat kerja kita macam biasa. So ada yang tanya mana motor kosong? Motor saya ada kat sini. Ini adalah motor saya. Motor ni buat masa ni dia jadi stand lah. Dia macam contoh macam cover set ni kita baru buat kan. Ni dah siap, dah siap. So maknanya cover set tu kita nak polish, duduk kat sini. Itulah kegunaan motor saya buat masa sekarang ni lah. Sebab ingat fikir nak restore juga, tapi kena settlekan customer punya tu. Tengok, tinggal lagi 2, 4, 6. Tinggal lagi 6 set. So kat sini ada 3, 2, 3.
Yang kita bawa balik semalam tu ada dua. Yang ni kita bawa balik satu. Dua dengan kip kita bawa balik. Kat sini ada lagi. Ha, tu dekat motor ada satu lagi warna biru. So tak apa, relax-relax. Sebab sekarang pun lockdown, kita pun work for home. Dah macam Jawa bunyi work for home lah. So ni kita dah polish. Kita dah polish. Ada papa yang tak siap lagi lah. So macam dia punya ekor pun kita dah polish. Ni ekor kita dah polish. Tapi dekat sini kita tak siap lagi. Sini dah ada colour hitam mat. Yang lain semua dah siap. Ni kepala semua dah siap. Kita dah siap polish. Tinggal nak tampal stiker je. Ada stiker putih kat sini. Macam motor yang kat depan tu. So tak ada apa dah ni. Yang tu pun sama. Nak polish juga. Tapi nanti lah kita buat. Kita buat kerja kat rumah dulu. Okay lah. Ha? Saya tolong bapak kan? Tolong apa? Gosok-gosok. So nak ambil cover ni lah. Ketan pasir. Yang ketan pasir kat rumah lagi? Nak tambah? Tambah sikit lah. Ini ketan pasir. Tak ada. Tambah sikit. Tak ada banyak lah. Saya buat apa ni? 800, 800 saya. Ya, nah. Dalam kereta. Adik macam toyol lah ni. Okay, geng. So, tak ada apa. Tutup-tutup kedai. Kita bawa balik barang dulu lah. Macam biasa, malam ni kita gosok-gosok lagi. Nanti kita, whiteboard saya dah beli. So nanti kita cerita macam mana kita nak setting paling jet minjet carburetor lah. Pada two stroke ke motor-motor lain ke tengok lah. Tapi kita fokuskan pada arah-arah buat masa ni. Awak tinggal. Awak tinggal. Bye-bye. Okay, so ni yang kita dah buka tadi. Nak masuk dalam kereta lah. Lepas tu kita malam kan kita buat job kat rumah. Buat blower lah ni. Ni kita buat blower lah. Tak kita buat kat rumah. Tu tak payah main. Ya, pergi ambil korset. Okey. Rajin, dia rajin mesti bersebabnya. Yang kat luar tu semua. Budak ni kalau dia rajin dia bersebab. Aha. Ah, semua tu ya. Ha. Ah. Angkat betul-betul. Besarnya ya baju yang dia pakai. Dia ambil lagi. Ambil yang plastik ya, besi papa angkat. Dia ni pun enjin bawa balik tu. Mesin shop banyak tutup. Semua kerja terkendala. Ni ada. Nak bawa rumah bearing. Crank. Ada 4 crank. So ni yang crank baru tu lah. Yang kita nak tukar yang putus tu. Yang cerita crankset putus tu pun tak habis cerita kat korang lagi. Tu next episode lah. Saya ceritakan sebab apa crank tu putus. So sekarang ni dia tak boleh naik sangat. Sebab banyak kedai tutup. Pak, semua tutup. Tak ada nak buka. Pisah. Angkat barang. Okey ya? Okey. Okey tak? Tak okey. Apa yang tak okey? Tak okey sebaling ini ni. Kenapa dengan Yin? Dia kacau dekat belakang. Dia kacau ya? Ya? Adik dia diam tu nampak tu adik. Cik bontot dia. Eh, bontot hitam. Adik. Yin. Bontot hitam. Peace sikit. Ni bontot. Macam mana peace? Usik pukul dia, usik pukul dia. Usik pukul dia. Okey. Ya, cakap ya. Jom kita balik. Jom kita jalan. Mana boleh jalan? Nah,
Nanti kalau kita kena tangkap dengan polis macam mana? Apa kasih kita beli Baby John? Apa tu? Baby John. Baby John? Ha. Papa mana main Baby John? Main dekat-dekat gigi burung. Tengok gigi sikit. Alright guys, so sekarang ni kita nak gerak dah. Bye-bye adik. Kita nak gerak dah. Bye ya. Hai, sekarang ni kita nak aduh. Sekarang ni kita nak pergi beli mamam apa ya? Mamam tucing ya? Ele merajuk konon. Budak ni merajuk konon. Dia merajuklah. Oleh. Tak nak kawan papa. Kenapa tak nak kawan papa? Cakaplah sayang. Kenapa tak nak kawan papa? Cakaplah. Elem muncung itik. Adik kawan papa tak? Tak nak juga. Ha? Apa kata nak kawan papa? Ha? Ya kawan papa kan. Elem cantiknya anak mama ni muncung dia. Dah, mami ni turun beli makan kucing. Garang. Rakam dia? Tak payah rakam dia. Dia bukan cantik pun. Kan? Dia tak macam kita kan? Yaya cantik? Cantik? Tengok gigi sikit. Adik cantik tak? Cantik tak? Cantik? Cantik. Adik tanya papa? Yaya tanya papa? Cium. Adik cium. Adik-adik kalau marah dengan orang dia suka macam ni. Dia ada bahasa alien dia tersendiri. Kita pergi beli makan kucing, lepas tu kita pergi beli makan mie. Macam-macam kerenah masing-masing. Santai. Hey guys. Mantul. Mantul. Cium sikit. Cium kamera lah. Cium apa-apa. Ah, adik, cium. Di sana. Rumah. Rumah. Ini makan kucing. Mana? Mana makanan kucing? Ada ini dengan ini. Lepas tu? Ini. Lagi? Tu apa? Apa tu? Makanan kucing. Tengok. Siapa beli? Mama beli. Bila masa mama turun? Ibu beli. Bukan mama beli, itu orang punya. Sekarang ni kita nak pergi mana? Pergi makan. Mana boleh makan kat kedai? Bukan makan kat kedai. Apa tu? Makan kat sini. Ha? Tu makan tu? Ya. Jadi kalau Yaya makan, Yaya bunyi yau. Tengok bunyi yau. Ai, sama. Alright, gang. Pedih hulu hati. Dia cari makan. Miau, 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 miau. Awal muka macam tu. Ha? Kenapa muka awak macam tu? Muka apa? Tu muka. Dah macam muka anak papa dah. Jared, gimana? Jared, gimana? Nak berbicara taman. Ha? Anak-anak dia pakai belon. Belon buat ketang rambut? Power betul kau. Yaya nak, Yaya nak pergi mana ni? Yaya nak pergi mana? Sini lah. Yaya nak pergi mana? Pergi makan. Pergi makan kat mana? Dekat sini baru. Pergi sana baru makan. Sana mana? Sana-sana. Sana-sana? Ha. Oh. Ha. Ha. Pergi dengan mama. Ha. Ha. Apa? Ya aku. Bye-bye. Ya aku. Habis? Ya aku. Tak ada? Ya aku. Dia bagi pek ayam. Yang ni dah tidur. Yang ni dah tidur. Nah. Dia nak apa? Apa-apa ya? Apa-apa. Yang ni dah tidur. Gede-gede-gede-gede. Gili makan jam. Apa-apa ya? Ya. Sini. Disebabkan Yaya rajin, papa belanja Yaya KFC. Best tak? Yaya tolong angkat barang kan tadi? Ha, kejap lagi tolong angkat barang naik atas pula. Yaya angkat tank ni. Boleh?
Okey. Bye. Papa angkat sini, ya yang angkat sini. Ya. Seorang je boleh angkat ni. Papa lah. Okey, so nak balik rumah ya. Dah. Angkatlah kau kereta tu. Okey, jom kita gerak rumah ya. Makan-makan dulu. Nanti kita atur strategi macam mana kita nak buat malam garang. Kita buat malam lah gosok-gosok ni sebab sejuk. Kalau buat petang-petang ni panas, kena matahari. Mata jadi pedih. Merah mata. Kan orang-orang cakap, kau isap ganjal ke tak? Mata memang merah. Mantap. Kita ambil cover set. Kena pakan. Kena pakan sosok-sosok gaib. Macam mana boleh ada toyol ni? Macam mana boleh ada toyol ni? Macam mana toyol boleh tolong kita ni? Kan kaleng-kaleng tak tolong ni. Gundut-gundut ni. Kat belakang. Kita bawa keluar cover set macam biasa. Jok-jok. Nah, toyol. Toyol, mana ada toyol gundut? Geram betul aku benda ni lah. Yap. Ambil kau. Ni bang, dia tak bawa lu. Malam ni pun macam biasa kak. Malam ni pun ada mandi-mandi. Mandi-mandi kolam kita. Dah macam rewang-rewang dah. So, ni ada. Tak nampak. Ni ada besar. Kepala. Kepala bana dia. Kepasi. Wai. Wai. Ya, ni ada kepasi ni. Kepasi ada dekat. Tak apa. Malam ni kita rewang-rewang. Malam ni kita buat cover set Kim dengan cover set yang tinggal lah, yang kepala. So tak ada. Satu ada kat atas. Ni dah tak ada dah ni. Tu enjin. Kucing orang lah tu. Itu mak dia ada tu. Kalau kucing banyak-banyak bising nenek kau. So ni saja barang yang kita nak proses malam ni. Proses keep dengan kepala bersama toyol. Joget sikit. Sini. Pat. Okey, bawa naik atas barang jap. Okey guys, tengok. Dah bocor dah. Dah tak dapat dah. So hari ni kita buka stiker-stiker. Tengok askar-askar kita. Kita ada toyol. Peace. Kita ada anak buah Amsyah. Kita ada Am. Sekarang ni kita rewang-rewang. Ni semua anak buah. Ni tiras. Kita punya tiras. Kita nak buat kerja sekarang ni. Ni dia ada ni sebelum Syah. Dia ada kat mentil masa tu. Dia banyak main TikTok ke orang. Bukan eh? Ni dia macam ni dia macam kenduri kendara lah. Bawa balik, kita gosok sama-sama. Nampak? Rajin ni. Nampak ni? Dia cakap dengan saya, kalau dah susah nak jadi Insta famous. Ni. Alright gang, so nak gosok-gosok jap. Santai. Alamak. Am tak siap-siap lagi. Ni baru siap satu. Ni gam guys. Oh gam kan. Toyol ni dah siap lah ni. Nampak? Alamak. Tengok dia gosok. Dia tengah tengok. Dia tengah gosok magas. Dengan sekuat hatinya. Elok-elok. Tengok tangan dulu. Jagi berlubang tangan kau. Masalah dia gosok macam dia tengah gosok tangan macam ni. Kita pasti atas kadang-kadang. Dia gosok jagi berlubang tangan. Bukan betul lah mak. Dia punya bibir yang boleh tahan. Tajuk utama hari ni ingat. Toyol. Toyol penampakan. Penampakan sosok-sosok
Goib, goib. Apa kena? Okey, ni okey. Okey. Oh, dia tolong. Ni ada gam sekian. Ni biar ni. Yang ada gam ni. Tak, sebab kita lupa bawa balik petrol. So, benda ni dia ada gam. Stiker-stiker lama. Masalah sikit. Ni ada gam. Banyak gam tinggal. Kita pula work from home. Dah macam Jawa lah bunyi work from home ni. Dia work from home. Siapa semua kerja kat rumah? Ni ada. Apa ni? Ni askar-askar kita ada. Orang lain sibuk dah. Cuma dah tidur. Kita yang buat kerja. Betul tak? Betul. Betul. Betul tak? Betul. Rambut sikit. Sambung gosok dulu. Jadi kita tengok macam ni kan. Mantap. Mantul. Mantul. Cium sikit sini. Cuba lah, mantul. Mata dah tak nampak tu. Jom, sambung kerja tu. Macam ni tadi, sisi manja pegang kita pasir. Like yang awal-awal tadi. Yang ni senang ke yang tadi senang? Yang ni senang. Dia nak belajar menggosok. Kalau nak tahu, dia ni baru darjah 3 kan? Alik darjah 3 kan? Darjah 3 umur apa? 8 tahun. 8 tahun menggosok kan? Yang ni tak bunyi, bukan 8 tahun lah. Yang ni 40 tahun dah ni. Abang, kau tingkatan berapa? Tingkatan 2. Yang ni darjah 3. Tengok. Dia gosok perfect tu. Mana tadi? Tengok dia gosok. Mantap. Ha? Dah jadi ke 9 tahun dah, Ali? 8 lah. 8. 7. 1 tahun. Darjah 1. 8. Pening. Darjah 1. Kan kau apa? 9 tahun lah. 9 tahun lah. Jadi 2021. Itulah, lama sangat dah sekolah. Pun dah tak tahu lah umur apa. Macam Sam pun 18. Lagi. Betul lah. Oh, mana ada tua. Baru 18. Baru dalam 20 lebih. Ya? Ya, Lim? Cik Am berapa? Tak adalah umur 100. 100. Mamuk? 400. Mamuk lagi tua lah. Okey. Gosok-gosok. Mantap. Dia ni semangat ni. Tangan-tangan sekali dia gosok kan. Kau jangan berlubang tangan kau. Bising mak kau. Okey. Sambung. Kau tengok dia. Sampai ke badan. Ini dah kalah awal lah. Ini masih berusaha. Sekarang kita dah siap separuh lah. Kepala ada, makan ni. Cantik budak tu. Kosok nampak. Baru 3 tahun. Kosok betul-betul mati clear. Kita dah buat. Nanti ni ada lagi nak repair ni sebab ada pecah-pecah. Banyak kerja juga sebenarnya. Tapi kat sini kita gosok biasa-biasa dulu. Nanti bawa ke bengkel, naik primer, baru kita repair dia. Okay, geng.